Mengingat pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro yang tinggal menghitung hari, anggota Satgas bersama warga gotong royong melembur pekerjaan rumah Aladin milik Surat, warga Desa Ngerancang. Pekerjaan dilakukan siang malam tanpa kenal lelah. Demi terlaksananya program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro yang ditargetkan akan selesai pada tanggal 31 Maret 2021, anggota Satgas bersama warga gotong royong melanjutkan pengerjaan program Aladin Rumah Surati, warga Desa Ngerancang, Kabupaten Bojonegoro siang malam. Sersan 2 Rizky Akbar Pamungkas, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro mengatakan, sejauh ini perkembangan pembangunan Aladin milik Surati sudah mencapai 90%, yakni tahap pelamiran, pemasangan keramik, dan pengecatan. Kegiatan hari ini, kami melaksanakan pembangunan Aladin di rumah Ibu Surati. Yang kami lakukan malam ini yaitu melamir, memasang keramik, dan mengecat. Untuk perkembangannya sudah sekitar 90%. Serda Rizky Akbar Pamungkas berharap dengan sinergitas anggota Satgas dengan warga, diharapkan pengerjaan rumah Aladin dapat diselesaikan sebelum program TMMD berakhir. Tim Liputan KSTV.